lu gak usah sok jago ya. Lu mabok lu. Udah bang, lu nonton bola mabok. Balaku lagi mabok. Mabok motor. Nabrak motor itu. Iya. Temen gue itu. Iya, maaf bang. Nabrak mobil itu. Berarti lu yang salah. Ya maaf bang, maaf bang. Udah lu yang nyerempet siapa sih? Yang nyerempet? Ini. Iya. Oh, jangan sih ini gue ya. Hah? Iya, gue temennya kenapa? Yes. Sar berteribut. Lu jangan jago. Ya emang gue jago. Lu mah bukan sumpah. Udah bang. Yo. Apa? Pulang dan. Kayak gini, dia suruh pulang, ntar lu yang tanggung jawab ya. Iya pulang. Temennya tahan satu, dia suruh pulang. Pulang dulu. Ini kan tanggung jawab, kan temen gua gimana? Mobilnya itu lecet. Gua yang tanggung jawab. Lu pulang dulu, lu pulang dulu. Tanggung jawab? Lu ada jaminan gak buat tanggung jawab? Lu pulang dulu. Yaudah sini. Lu ya? Lu pulang dulu sana. Bang. Udah bang. Anjing lu ya. Gua malas sama orang mabuk. Malas sama orang mabuk. Lu pulang dulu. Bang, ambil KTP-nya bang. Ceritanya gimana tadi? Tadi kan dari situ bawa motor kencang banget lagi mabok. Terus kan ada mobil di situ parkir, keserempet. Lalu tahu teman lu lagi mabok, terus kenapa bawa motor sendiri? Kenapa mau dibonceng? Saya nggak apa-apa, teman-temannya aku doang. Iya, lu kan gak mabok, kenapa nggak dibonceng? Udah lu yang bonceng lah. Dia bawa motor, udah bang, weh. Lu pulang anjir, lu pulang udah. Mau beneran udah. Parah. Enggak mau urusan sama orang mabuk. Yang ngurus sama orang mabuk. Cuma sama orang mabuk. Lebar kelar. Ini berarti kan lu salah. Lu akhirnya temen lu salah. Iya, salah. Terus sekarang gimana enaknya? Ya, Dan, Dani. Dan, lu pulang dulu aja sana. Dan. Dan. Udah. Lu pulang sana. Lu pulang. Lu selesai yang mati gua ini selesai ini. Iya. Lu pulang dulu. Banyak warga yang lihat enggak enak. Lu pulang dulu nurut sih. Wah. Dia lu ngantarin dia deh. Ntar gini aja dah. Tinggal KTP aja dah. KTP sini, Bang. Duit gua mabok. Mabok. Lu sih yang duit. Allahu Akbar, ini bocah. Jejak kekalian. Oh, Bang, beneran anjir ngomong. Duit. Duit ora. Mending ini duitnya. Enggak ada, Bang. Enggak ada KTP. Terus gimana ini nyelesainnya? Dia suruh temen lu suruh pulang aja. Pulang dulu. Mau ribut suruh bikin ribut. Gua gini. Pulang dulu bang, sana bang nurut bang. Motor temen lu. Anterin dah. Tak bawa ya. Iya dari sini. Ya nanti tak anterin. Lu pulang dulu. Ayo. Stres. Tak suruh pulang bang, bangke suruh pulang. Dan. Kalau dia suruh pulang sendiri, dia mabok gimana? Lu pulang dulu. Harus ada jaminan dong. Iya. Lu pulang dulu. Apa nyuruh jaminan apa? Ya remus kenapa kompong? Goblok sih. Lu pulang dulu aja, lu pulang. Mute ya. Cuma mau sama kayak Eve. Tapi kita senang harus ayo. Mabok. Udah. Suruh pulang. Pulang dan. Oh, mendem ora apa. Ciup bacotan kabeh. Bacot kira ibu. Alah, tak jatuh. Sini lu. Lu yang temennya sini. Ini enaknya gimana? Ya cari tempat yang aman dulu bang. Ya udah di sini aja. Ini juga aman, di sini aman. Itu mobil teman gua. Iya. Ditabrak lecet itu. Terus gimana? Ya gua pengen ini ganti rugi lah lu lah. Urusan keluarga aja, bang. Iya, gua tahu urusan makannya, selesaiin diganti rugi. Urusan keluarga. Kalau lu punya jaminan mending serahin aja deh. Iya dah. Lu jaminan apa? STNK. Ini motor lu mana? BKB. Kalau enggak ada jaminan, motor lu sini gua bawa apa gimana? Gua melacak tuh gimana? Motor lu gua bawa sini. Iya motor lu dah. Jangan gua siapa? Yaudah, lu ikut gua ke rumahnya. Iya. Benar gitu, Bang. Siapa ada yang boncengan dia tadi biar? Enggak ada. Ada yang boncengan. Yo, gua. Nah, dia suruh kita ikutin aja, Bang. Kita ikutin. Ayo. Enggak berarti yang depan, enggak gua depan. Biar dia ngikutin, lu yang belakang ikutin ya. Lu ikutin. Iya. HP pegang. Ah, HP mending HP, jaminin HP. Ini jaminan lu anjing. Pegang, Bang. Pegang, Bang. Pegang song. Ayo.
Kalau berurusan sama orang mabok itu susah, cuy.